Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua RH. Ya, di video kali ini, di konten kali ini gua ingin membuat tutorial, membuat video tutorial tentang cara membuat efek aura seperti ini. Nah, buat kalian yang pengen tahu caranya bagaimana, check this out. Nah, pertama-tama di sini gue udah punya potes yang akan gue pakai untuk membuat efek aura. Nah, inilah videonya. Awalnya kita pilih dulu dari mana kita akan mulai. Kita cut dulu. Oke. Nah, cukup segini aja lah. Nah, langkah pertama kalian buat dulu solid. Black solid, oke. Ini hitam, kita ubah modnya menjadi ADD. Setelah itu kalian buat masking di area motornya terus ataupun objeknya tersebut. Misalkan bikin masking seperti ini. Ya, nggak harus rapi sih sebenarnya. Nah, setelah kalian buat masking ini, kalian pergi ke efek, kalian cari efek saber. Kalian taruh di black solid yang kalian buat tadi. Nah, setelah ini kalian pergi ke customize core, diubah core type-nya menjadi layer mask. Nah, ini kan gini ya, guys. Oke. Kalian ya, ini mas setting aja sesuai yang kalian mau. Setelah itu presetnya kalian ubah menjadi electric. Nah, ini masih ada apa ya namanya ya, masih tebal gitu kan dari garis efek sabernya itu. Nah, di sini kalian pergi ke halo intensity, kalian ubah dari 195 ke 0% ataupun sesuai yang kalian mau lah, sesuaikan saja dan hasilnya akan seperti ini, guys. Setelah itu ini kan tidak, nah ini kan tidak diem pada objeknya ya. Kalian lakukan sebuah keyframe ataupun tracking. Kalau gue sih biasanya menggunakan keyframe sih. Dan dari sini kita nyalakan dulu keyframe-nya. Kita contoh ke sini aja lah. Nah, kalian dekatkan dulu. Guys. Nah, kalian klik di bagian masking ininya tuh. Kalian klik dua kali, kalian tinggal pindahin sesuai. Kalian tinggal pindahin sesuai dengan objek yang kalian buat. Nah, jika tidak sama kalian bisa ubah ya, bisa manual masking lagi gitu kan diubahnya kalau emang itu tidak sesuai. Cuman kalau gue pribadi segini udah cukup sih, karena yang penting tuh kita tahu dasarnya dulu, tahu toolsnya, kesananya tinggal ngikutin dan hasilnya akan seperti ini. Nah, itu dia tutorial simple cara membuat efek aura di After Effects versi gue gitu kan. Oke, buat semuanya, terima kasih telah nonton video ini. Terus dukung juga gue. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Semoga apa biar ilmu ini terus mengalir, bermanfaat untuk banyak orang, khususnya untuk orang-orang yang ingin belajar editing video, kan? Nah, untuk next video kira-kira gue harus bikin konten tutorial apa nih? Isi di komentar ya, oke? Bye-bye.